Karena di sini dia dididik di India ini banyak sekali perubahannya, baik segi moral maupun material, semuanya itu banyak sekali. Yang tadinya sholat tahajud susah minta ampun, sekarang alhamdulillah tanpa disuruh dia sudah berjalan dengan sendirinya. Masalah lain-lain pun juga seperti itu, Mas. Amin. Semoga istiqomah ya, Bu ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bicaranya dari tata kramanya dia sudah sangat jauh. Iya, dari biasa-biasanya. Tadinya sholat tahajudnya tidak ada, sekarang alhamdulillah sholat tahajudnya sudah terlaksana dengan baik.